Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Lagi sekali saya Rafizah dari Rafizah Habiku Crochet. Untuk kali ini kita akan teruskan ke bahagian kedua, sarung kotak tisu daun sirih. Jadi sebagaimana yang anda dapat lihat, kalau anda masih ingat, benang ni penanda untuk kaitan pertama saya di sini. Okay. Jadi saya dah tandakan untuk keempat-empat penjuru kalau anda perhatikan. Okay, dan apa yang saya tandakan? Baiklah. Jadi sebagaimana yang anda lihat di sini, saya ambil yang pertama dulu. Anda tandakan ini untuk penjuru ataupun bucu bagi keempat-empat sudut yang kita ada untuk kotak tisu kita ni. Jadi di sini tandakan di single crochet pertama kita. Terus saja cukupkan 60 di sini. Okey. 60-nya di sini dan tanda dikira-kira 1. Di lepas 60 tu maknanya kita akan kira 30. Kalau anda masih ingat 60, 30, 60 dan lagi 1 30. Okey, ni untuk permulaan single crochet 1. Ini masalah kalau dia terlari sikit ya, sebab benda dia boleh berubah kan. Nah, macam tu dia akan ke sana. Okey. Dari sini ke hujung sini putih ni, kat benang putih ni, ini adalah kira-kira 30 kita. Dan sebelah lagi satu daripada tempat yang saya tanda warna putih ni, bermula satu dan hujungnya adalah 60. Okey, benang putih lagi sekali. Okey, di sini adalah untuk kira-kira 1 sampailah jumpa ungu tadi. Di sini adalah 30 single crochet kita. Okey. Jadi empat-empat penjuru ni lah kita akan usahakan untuk dia menjadi semakin kecil, semakin kecil. Kita akan kurangkan kaitan ataupun decrease DEC kalau anda tengok nota bahasa Inggeris lah. Saya masih kekalkan jarum yang sama. Nombor 3, jarum rose. Dan ini single crochet pertama saya. Saya akan mula bekerja di tempat benang magenta ni. Ini bucu lagi satu. Okey, secara mudahnya bucu ni dia adalah penanda ni lebih kurang mungkin akan ada terlebih atau terkurang sebelum sampai sini. Ini adalah akhir untuk kita kecilkan 5 single crochet untuk kita buat bahagian atas kita ni makin kecil makin kecil. Okey, daripada sini bawa ke sini 17 single crochet dan saya akan masukkan warna merah. Warna utama saya. Warna ni terpulang pada anda lah. Kalau nak tukar kuning pun tak apa. Tak kisah. Saya akan buat sebanyak 12 double crochet. Ni chain 3 dulu. 1, 2, 3. Okey. Terus double crochet. 1 dah ada. 2, 3, 4, 5, teruskan. Okey, 12 double crochet sekarang dan kita akan decrease bucu kita, penjuru kita sebanyak 5 double crochet kira ya. 1, jangan habiskan. Sampai tu je. 2 3 4 lagi satu di penanda kuning tu. 5. Okey. Habiskan tinggal sini. Kaut sampai sini. Tinggal 1. 2. Okey, sampai situ. Kaut sekali. Okey, jadi kita dah kecilkan dia kat sini.
hidung. Dua. Tiga. Empat. Lima. Okey, dan sebelum tu jangan lupa, kalau anda keliru, sini kita buat andaian inilah tengah kita untuk kaitan step berikutnya. Sekarang ni kita di baris satu untuk bahagian atas. Okey, letak penanda untuk memudahkan. Dan terus kait sampai ada 24. Baiklah, dah pun ada 24 double crochet di sini. Lagi sekali kita akan decrease 5 double crochet. Dah decrease kat situ. Kita terus pula dengan double crochet. Di sini untuk bahagian lebar ni kita memerlukan sebanyak 56 double crochet. 1 Okey, kat sini anda jangan terlalu ambil ruang yang banyak ya masa berada di sini. Nanti dia akan jadi besar ruang yang ada tu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Terus kait sampai ada 56 double crochet. Okey, dah pun ada 56 double crochet daripada sini tadi dan berakhir di sini. Sekali lagi, ini dah di penjuru ketiga. Kita decrease dah, decrease dah. Sekarang kat sini pula. Dan sekarang anda ulang saja. Kalau anda ingat sini kita decrease dan kita akan melalui yang kena buat 24 double crochet macam yang sebelah ni. Dan sama juga di sini nanti dah siap yang ni, terus saja buat di sini, ambil yang ni. Kena ada 56 double crochet. Bila bersambung di sini pastikan cukuplah 56 double crochet sampai sini kan. Dan sebelum tu juga, hampir terlupa saya. Okay, sini kita dah tanda. Tandalah tengah-tengah kita punya yang kita decrease tu. Kalau baru memang banyak kena tanda. Okey, dan teruskan kaitan anda. Okey, kita dah decrease 4-4 penjuru. Oh, ni saya lupa tanda. Kita berada di permulaan. Kalau anda keliru, kaitan pertama dikira selepas kita decrease. Nah, kalau dengan saya ni, ini yang single crochet tadi, di atasnya tu bermula kira-kira satu saya untuk double crochet. Okey. Daripada sini 1 sampai hujung sekai ini ada 44. Dan kalau anda masih ingat kat sini tadi kita ada 12.
Cukup 56 double crochet. Bagi lebar yang terakhir kita ni lah. Okey, sweet sambung. Okey, kita akan beralih ke baris yang kedua untuk bahagian atas. Okey, baris kedua untuk atas kita, atas sarung kotak tisu. Chain 3 sebagai permulaan double crochet. Kat sini kita nak 10 saja. Untuk permulaan ni anda akan ingat kita akan kurang 2. Kalau tadi 12 kan, tapi kali ni kita nak 10. 2. Tiga, sepuluh. Okey, 10 di situ. Okey, ada sebab tadi kenapa saya suruh anda tanda bila kita decrease tadi. Sebabnya yang kita tanda ni dia akan jadi tengah-tengah untuk decrease kita. Kalau kita decrease 5, maknanya ini dikira-kira ketiga. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Lepas kita decrease tu, kita tetap tanda juga. Dan di sini kita kena ada 20 double crochet. Kalau tadi 24 kan, dia akan makin kurang, makin kurang. Semua akan kurang jadi 4 untuk 4-4 penjuru ni lah. 1, 2, teruskan. 20. Sebelum tu, pindah saja benang yang ada ni ke atas ni. Tak perlu guna benang lain lah. InsyaAllah dah betul dah tu. Kalau baris pertama tu dah betul kira-kira dia, InsyaAllah beratas pun akan betul. Cuma ingat apa yang perlu dikurangkan je. Okey, dah cukup 20. Penjuru ni sama saja decrease. Okay, terus saja kait. Dan di sini kita kena ada 52 double crochet. Kalau tadi baris 1 ada 54 kan, dan begitulah dia akan berkurang untuk baris-baris berikutnya. 2 3 teruskan sampai 52. Baiklah, dah siap 52 double crochet di sini. Dan macam biasa, penjurunya decrease lah. Kali tempat kita tanda, dia akan jadi stitch yang ketiga untuk decrease. 1, 2, 3, 4 dan 5. Baik,
Anda ada Chris di sini dan terus dengan 20 double crochet di sini dan sambung dengan 52 double crochet di sini. Kita jumpa di hujung baris yang kedua nanti. Okey, saya di penghujung baris kedua kita, belum sambung lagi. Kalau anda masih ingat, di sini 20, di sini 52 double crochet, 20 double crochet balik dan di sini 52 double crochet balik. Baik. Daripada sini double crochet sampai hujung ni sebanyak 42. Kalau anda masih ingat, sini kita mula dengan 10. Jadi total dengan ni samalah dengan yang sini sebanyak 52. Okey, baris ni kita akan beralih ke ke baris yang ketiga. Kita teruskan dengan baris ketiga, double crochet pertama macam biasa, chain 3. Kalau tadi 10, baris kedua tadi kita ada 10, sekarang ni kita nak 8. Anda ingat macam itulah. Baris berikutnya akan kurang sebanyak 2 untuk permulaan ni lah. Okay, cukup 8 double crochet. Lepas ni kita akan decrease. Anda boleh nampak ni kedudukan ketiga bila kita decrease kan. Dan kita kena ada 48 double crochet di sini. Kalau tadi kita ada 52 kan? Makin kurang 44. Teruskan lagi. Empat. Lima. Terus kait sampai ada 16 double crochet. Selesai 16. Decrease pula. Seterusnya buat double crochet dululah dalam 2, lepas tu pindah benang. Okey, sini 1, okey, terus dengan double crochet dah ada 2. Kita nak bahagian ni kena ada sebanyak 48. 3 4
Okey, selesai 48 double crochet untuk lebar kita daripada sini ke sini, dan anda teruskan decrease 5 double crochet, teruskan dengan 16 double crochet di sini dan sama juga di sini. Cukupkan sebanyak 48 double crochet termasuk dengan yang kita mula-mula tadi buat. Saya akan jumpa di hujung ni nanti. Penghujung baris ketiga, mula daripada tempat tanda ni sampai ke sini sebanyak 40 double crochet, dan kita tambah yang mula-mula tadi 8 tadi. Jadi cukup 48 double crochet sama dengan yang sini. Kita akan beralih ke baris keempat. Baris keempat mulakan dengan 6 double crochet. Okay, decrease. Dan di sini kita kena ada sebanyak 12 double crochet. Okay, decrease penjuru ni. Dan terus dengan double crochet kita. Okey, jadi di sini double crochet habiskan sebanyak 44, decrease 12 double crochet. Dan pastikan di sini juga ada 44 double crochet sama seperti yang ni. Saya akan jumpa di hujung baris keempat. Hujung baris keempat, dari sini sampai ke hujung ni sebanyak 38 dan ditambah dengan 6 yang permulaan kita ni, total di sini adalah 44. Di sini pun 44 dan sini 12, sini 12. Okey, kita beralih ke baris yang kelima pula. Baris kelima kena ada 4 double crochet dahulu.
dan decrease. Seterusnya, 8 double crochet. Decrease lagi. Okay, dan diikuti dengan 40 double crochet di sini, terus dengan decrease 5 double crochet dan 8 di sini, akhirkan dengan 40 double crochet di sini termasuk dengan yang mula-mula tadi. Kita jumpa di hujung ni nanti. Di hujung baris kelima sekarang ni, daripada sini ke hujung ni sebanyak 36 double crochet, tambah dengan 4 jadi 40. Sini 40, sini 40 dan sini pula 8, sini pula 8. Kita beralih ke baris yang ke-6 pula. Baris ke-6, kita mulai dengan 2 double crochet. Satu, dua, okay, seterusnya decrease lah. Di sini kita perlu ada 4 double crochet. 1 2 3 4. Okey. 4 kat sini, sini decrease. Seterusnya di sini kita kena ada sebanyak 36 double crochet.
Okey. Jadi sekarang di sini bahagian lebar ni kena ada 36 double crochet. Di sini pun 36 double crochet. Di sini tadi 4 double crochet, sama juga yang berlawanan dengan dia 4 double crochet. Untuk decrease tu, teruskan decrease. Saya jumpa anda di penghujung baris yang ke-6. Okey, hujung baris ke-6. Daripada sini ke sini sebanyak 34. Tambah 2, jadi cukup 36. Sini pun 36. Sini 4, sini 4. Dan kita akan beralih ke baris terakhir, baris ke-7. Okey, saya sambung untuk baris yang ke-7. Sambung di chain ketiga ni lah. Sambung macam biasa. Chain 3, 1, 2, 3. Dan kita akan decrease mana yang kita boleh. Di sini kita dah anggap 1 kat sini. 1, dah ambil 1, 2, 3, 3, 4, 5. Okey, terus. Okey, dan di sini kita tak perlu double crochet apa dah, kita decrease terus. Baris ketujuh ni untuk empat-empat bucu sini dan sana nanti decrease terus saja. Okay, dan teruskan dengan 32 double crochet. Jadi dengan 32 double crochet nanti di sini ulang je decrease kita dan terus dengan 32 double crochet sampai ke sini nanti. Kita jumpa di hujung ni nanti. Di hujung baris ke-7. Daripada hujung sini sampai ke sini sebanyak 32 double crochet. Sama juga di sini. Dan sini tak ada double crochet, kita terus decrease tadi. Baik, dan kita terus sambung hujungnya. Sambung saja dulu untuk kemasan tu, kita kemudiankanlah. Okey, ini hasil dia. Okey, ni saya dah sarungkan ke kotak tisu. Atas ni saya akan tambah dengan render lagilah. Baiklah, untuk render, keluarkan semua penanda-penanda ni.
Kita bahagian rendang ni kita akan guna 2 jarum. Nombor 3 saya akan mulakan dan dia akan berakhir. Langkah 2 dan 3 untuk rendang kita saya akan guna 3.5 mm. Okay, saya ambil di sini. Masukkan saja dulu warna ni. Okey. Sekali kita dah kaut tadi dan kita akan skip 2. Okey, kalau di sini 1, 2 kita akan skip di sini, kita akan masukkan di sini. Jadi di sini chain 3. 1, 2, 3. Kita skip di crease kita tadi 2. 1 sini, 2 sini. Okey, di sebelahnya. Single crochet sampai dapat je lah. Mungkin ada terlebih ke terkurang nanti, ya, bolehlah. Teruskan 3 chain, skip 2. Chain 3. Skip 2. Teruskan. Okay, teruskan. Kita akan beralih ke baris kedua untuk render. Okay, sini saya akan guna 3.5 mm. Okay, anda perhatikan saya akan kait 6 chain. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Guna jarum besar ni untuk pastikan dia merimbun lah. Pusing sebabnya saya nak bahagian hadapan kaitan kita memang menghadap begini, menghadap dia terbuka gini, maknanya dia menghadap kita nanti. Ni kita dah anggap 1 dan kita double crochet saja, double crochet panjang. Setiap ruang ni letak 5, pastikan dia sama panjang. 1, 2. Tiga. Nampak kan bahagian betul dia, bahagian luar dia menghadap kita. Lima. Okay, terus ke sebelah. Guna jarum besar dan kita lebihkan kaitan. Kalau ikut yang bawah tadi, chain 3 kan. Yang sini ni chain 3. Tapi bila kita lebihkan 5 ni, maknanya dia makin bang lah. Tambah pula dengan jarum besar kan. Okey, teruskan. Okey, 5 double crochet terakhir.
Okey, di sini selesai baris 2. Ini double crochet terakhir saya. Dan saya akan sambung di chain yang terakhir tadi. 6, apa chain ke 6 kan tadi. Okey, sambung dan saya tukar warna, ambil warna asal, warna pertama. Warna utama kita. Dan ini warna ni dah masuk warna kedua dah ni, apa, ketul kedua dah, buku kedua dah. Masa kita kait sini tadi dia dah beralih ke buku kedua. Okey, chain 4, 1 2 3 4. Satu ni untuk pegang ni saja. Sebenarnya dia 3. Kita potong benang kuning ni. Okey, dan kait saja untuk setiap chain yang ada ni. Sini single crochet, chain 3, 1, 2, 3, single crochet, chain 3, single crochet, chain 3. Ulang saja single crochet, chain 3. Okey. Ulang sampai kita habis baris yang ketiga dengan warna merah. Baiklah, hampir siap baris ketiga. Okey, ni. Okey, saya siapkan sikit lagi. Kait sampai ke hujung dan kita akan cantumkan benang kita. Gunting. Saya gunakan jarum lagi kecil, nombor 3 tadi, nak mudahkan. Saya masukkan di sini hujung benang tadi. Dan ini buatlah kemasan nanti. Ikat je. Kita dah boleh buat sesi kemasan dah kat sini ni. Maknanya sekarang kita dah habis untuk baris ketiga untuk render kita, selesai. Okey, dan kemasan besar-besaran diperlukan. Tengok, okey, buang semua penanda. Ok,
Okey, muka bahagian dalam. Ini tempat benang kita bersambung ya. Merah memang guna dua, tapi tak habislah. Kuning tu tak sampai satu lah. Hasilnya selepas siap. Okey, boleh perhatikan tinggi dia. Bawahnya saya kekalkan dengan petak yang ada. Saya tak letak apa-apa tali sebabnya petak yang ada tu akan menyokong dah berat kotak tisu kita. Tapi kalau nak guna tali pun boleh, boleh selit-selit lah dalam petak-petak yang ada tu. Okey, suka saya nak ingatkan, kalau sekiranya anda ingin apa kata nak adjust bilangan kaitan kit anda, di sinilah tempat dia. Sebab kita tak nak usik dah tapak ni, tapi sinilah yang kita buat 180 double crochet. Boleh main kat sinilah berapa bilangan anda nak, termasuk juga kalau anda nak tukar saiz jarum apa semua kat sinilah. Dan lagi satu, kalau yang ni sini boleh nampak kan tempat saya mula. Okey, saya ubah sedikit kalau dibanding dengan yang mula-mula saya buat. Saya mula di sini. Ni lebih kurang tengah-tengah. Kedudukan dia tengah-tengah. Jadi kalau katakan kita letak dia di tengah-tengah untuk letak hiasan nanti, mungkin akan nampak kesan ni kan, kesan permulaan kita punya kaitan. Jadi untuk yang ni saya dah ubah, bawa ke sini. Jadi kalau nak buat hiasan, nah letakkanlah hiasan kita di sini. Tapi hiasan tu kalau tak ada render ni, bolehlah letak hiasan tutup kita punya apa ni, permulaan baris. Untuk video kali ini, andai kata tersalah tersilap, saya mohon maaf. Pencahayaan pun menyebabkan warna asal bertukar sekarang ni. Okey, rasanya sampai situ saja untuk video kita kali ini. InsyaAllah nanti kita akan jumpa untuk video seterusnya. Assalamualaikum.